Timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara Piala AFF U19 2024 usai mengalahkan Thailand 1-0 pada laga final di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia mengambil alih permainan dengan serangan agresif. Tim asuhan Indra Syafri tersebut mengandalkan umpan-umpan pendek. Indonesia akhirnya membuka skor setelah Jens Raven mencetak gol dengan memanfaatkan umpan sundulan dari Kadek Arel yang diterima melalui umpan Kaviatur. Gol sematawayang Indonesia itu berhasil dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-15. Setelah peluit panjang dibunyikan, striker berusia 18 tahun itu lalu tak kuasa menahan air matanya. Jens Raven mengatakan dirinya sangat emosional setelah mencetak gol kemenangannya dengan mengantarkan tim Merah Putih menjuarai Piala AFF U19 atau ASEAN Cup U19 2024. Kemenangan ini sekaligus membuat Timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2024. Skuad Garuda Muda mengulang sejarah yang mereka ukir pada 2013 silam. Hasil ini sekaligus menandai Timnas Indonesia sudah dua kali menjadi juara Piala AFF U19 2024 bersama sang pelatih Indra Syafri. Farah Devanti, GoTV News melaporkan.